Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, salam kenal, selamat datang, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini seperti yang ada di judulnya, aku mau nge-haul barang-barang bermanfaat buat orang-orang yang pemalas. Link pembelian produknya bakal aku taruh di description box, jadi please kalian cek sana ya kalau mau beli. Sebenarnya ini paketnya udah pada aku buka ya. Ini produk yang pertama. Ini namanya Super Broom Extra, mereknya Bolder. Ada Mbak Sandra Dewi di sini. Siapa tahu kita bisa menjadi Sandra Dewi ya setelah menggunakan sapu ini. Jadi ini aku bilangnya tuh sapu magic karena sebenarnya aku belum coba sih ya. Cuman aku udah lihat produknya, so aku tertarik dan aku merasa wow ini magic banget. Langsung aja kita buka, dalamnya ada kayak sepatunya tuh ada 3, terus ada si sapunya sendiri, itu kayak gagang paling atasnya gitu. Bentukan sapunya tuh kayak gini belakangnya. Aku rangkai dulu ya. Gampang banget ngerangkainya karena kayak cuma tinggal di keplek-keplekin doang aja. Nah ini aku nyoba nyapu sampah kertas yang berserakan, kita lihat ya. Tuh semua sampahnya langsung keangkat, gak berserakan, praktis banget, langsung masuk ke dalam sapunya. Nyapu rambut juga bisa langsung keserap ke dalam sapunya. Semua sampah dan kotoran yang udah kita sapu itu bakal masuk dalam sini, tinggal dibuang aja. Jadi praktis banget kan, gak usah pakai serok lagi. Terus yang kedua, aku punya keset magic juga. Ini tuh agak berat ya, kayak sekitar 2 kiloan, apa 3 kilo ya. Ini namanya keset diatomite. Harganya 90.000 juga. Sebenarnya ada yang lebih murah yang 80.000-an gitu. Tapi kirimnya dari Batam dan okernya tuh gede banget kayak 100.000-an lebih. Jadi ya udah aku pilih yang dia ngirimnya dari Jakarta yang lebih murah. Kalau kalian deket sama Batam mungkin kalian bisa pilih yang dikirim dari Batam mungkin lebih murah. Ini kasetnya benar-benar keras banget ya kayak triplek. Aku nggak tahu ini kayak gimana karena aku belum coba. Nanti kita coba sama-sama. Aku pilihnya abu-abu sebenarnya. Cuman yang datang tuh warna sian. Kayak warna biru, telur asin gitu loh. Padahal aku tuh milihnya warna abu-abu. Dan ya nanti kita lihat sendiri kayak gimana, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Ini aku lagi coba, katanya keset ini tuh bisa mengeringkan dengan cepat seketika. Dan meskipun kesetnya kena air, dia nggak bakal basah. Dan cepet banget katanya keringnya. Dan pas aku tungguin agak lama, dia emang kayak bener-bener nyerap gitu airnya. Tapi nggak turun ke bawah, aneh banget deh. Jadi bekas air yang di atas keset itu lama-lama bakal keserap dan kesetnya bakal balik kayak semula. Nah ini aku mau coba siram pakai air satu gayung. Tuh kalian bisa lihat sendiri dia bekas airnya memudar tapi nggak turun ke bawah. Aku juga nggak paham gimana cara kerjanya. Pokoknya dia bener-bener magic deh. Nah terus yang uniknya lagi, meskipun bekas airnya tuh kayak masih ada, kayak belum terlalu kering, tapi kalau kita pegang pakai tangan, itu sama sekali nggak basah dan permukaannya kering banget. Nah terus, aku beli timbangan digital dari mereknya Xiaomi. Timbangan ini tuh menurut aku fungsional banget buat aku, karena dia selain nimbang berat badan, dia tuh juga bisa ngasih tahu kondisi badan kita tuh kayak gimana gitu. Nanti aku tunjukin detailsnya di video setelah ini ya. Nah jadi timbangan ini tuh kardusnya cantik banget dan ada manual booknya di dalam. Terus desain timbangannya tuh minimalis, elegan, dan kekinian banget gitu guys. Nah ini aku nimbang biasa dulu, dia fungsinya normal kayak timbangan biasa. Tapi ajaibnya dia tuh bisa mengetahui lemak kita, kebutuhan protein kita, dan lain-lain. Caranya gampang banget, kita tinggal download aplikasinya di App Store atau di Google Play, Google Store. Kalian tinggal download, sign in, terus ikutin step-stepnya. Terus kalian timbang lagi sekali lagi. Ntar bisa langsung kelihatan semua keterangan kondisi badan kalian tuh seperti apa. Kayak di sini tulisannya ada body fat tuh berapa persen, terus protein kalian ada berapa, terus nanti waternya normal atau enggak, dan lain-lain. Nah ini barang ajaib terakhir, ini pel praktis. Nanti aku praktekin cara pakainya. Kalian tinggal isi air sabun aja ke dalam botol ini, terus botolnya tinggal dicolokin ke bagian bawah kayak gini. Nah terus bagian gagang atasnya tuh kayak ada pencetan tembakan gini kan, ini tuh buat nyemprotin air sabunnya. Kalau gagangnya dipencet, dia bakal keluar air kayak gini, terus tinggal kita oles aja tuh pelnya. Gampang banget, dan dia keringnya cepet banget karena di bagian bawahnya tuh kan kayak kain gitu. Dan kainnya juga bisa kita cuci, ngelepasnya gampang banget. Nggak ribet sama sekali.
Nah, jadi besok kalian bisa belanja di Shopee dengan klik link di description box aku buat beli barang-barang yang aku haulin di video ini. Mulai jam 12 malam pada tanggal 11 November bakal ada gratis ongkir sampai dengan 111.000, voucher discount sampai dengan 111.000, dan flash sale 111.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli juga barang-barang yang aku haulin di video ini, kalian klik aja link yang ada di description box aku, terus kalian belanja tanggal 11. Semoga barang-barang di video ini tuh bermanfaat buat kalian, karena buat aku tuh bermanfaat banget, apalagi aku tuh kan agak males ya nyapu dan harus pakai serok gitu, kayak ribet gitu. Jadi menurut aku terbantu banget. Terus dengan kesetnya juga nggak harus dicuci kesetnya, kayak cuman disandarin aja udah gitu doang kering. Yang pel juga sama, aku ngerasa terbantu banget sama pel itu. Jadi nggak perlu masukin ke ember air sabunnya, terus kalian celupin pelnya, terus diperes, celupin pelnya, terus diperes pakai tangan, kayak super old school gitu ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. And I'll see you guys next time. Bye!